Kalau terkait dengan dosa-dosa keseharian, maka lakukan zikir Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Saya yakin kita hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacakan itu minimal setelah selesai kita salat. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak zikir tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi mohon sekali, ketika Anda bacakan zikir ini, jangan sekedar diucapkan di lisan. Bayangkan Anda punya persoalan apa dalam kehidupan. Jadi ketika Anda bacakan, mata Anda zalim, rasakan kezaliman itu. Ketika dengan orang tua tak bagus, bayangkan perbuatan buruk yang sedang Anda kerjakan. Begitu Anda bacakan, air mata Anda menetes, seketika ampunan Allah akan diturunkan kepada kita. Dan gugur perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Secara singkat, dakwah diusir, masuk ke kapal, sampai dilemparkan ke lautan. Ya, jadi dakwahnya diisengi, diusili, sampai yang terakhir puncaknya, dilempar ke lautan, masuk dalam perut ikan paus. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ada dalam perut ikan paus itu, sempat terlintas dengan sifat kemanusiaannya. Kapan saya bisa keluar dari persoalan ini? Kapan Allah tolong saya? Itu fitrah kemanusiaannya. Tapi fitrah kenabiannya, karena beliau maksum, diluruskan oleh Allah, jangan mengeluh. Ini jalan menuju kesuksesan. Bagian dari kebaikan yang mungkin kamu akan dapatkan. Lakukan zikir ini, begitu diucapkan zikirnya, dikeluarkanlah dari kesulitan itu. Siapapun yang punya persoalan yang sama seperti Yunus, kalau melakukan zikir yang sama, aku akan bebaskan dari setiap kesulitan aktivitas yang sedang ia lakukan. Bacakan zikir ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Allah mengajarkan zikir lewat Nabi Ayyub alaihissalam. Kalau kita bisa kerjakan ini, maka Allah akan berikan kekuatan lebih dibanding yang lain-lainnya. Zikirnya ditemukan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang difonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang setelah sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan zikirnya. Anni massaniyadhurru wa anta arhamur rahimin.